Kemudian kami kenapa harus melaporkan? Karena sekarang sudah melek ya semua bisa melihat ingin bahwa pemerintahan Kabupaten Tangerang ini dipimpin oleh pemerintah yang bersih tanpa adanya kolusi, KKN, nepotisme, ya tidak melakukan sebelum waktunya, tidak ada TSM terstruktur, sistematis dan masif seperti yang dilakukan oleh yang diduga oleh kami adalah oleh bakal calon tersebut, ya. Jadi ingin kami selaku warga ingin menjadikan Kabupaten Tangerang ini warganya berikut para pejabat yang akan dipilih melakukan politik bersih untuk memberikan edukasi kepada warga masyarakat Kabupaten Tangerang ke depannya sebagai contoh, sebagai figur jadikan ke depannya. Kalau seperti demikian maka akan ditiru perilaku yang jeleknya. Ini adalah warga Kabupaten Tangerang pada hari ini Jumat tanggal 13 September 2024 melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tangerang bahwa telah terjadi adanya dugaan money politik yang dilakukan oleh bakal calon pemilu kada besok ya tingkat Kabupaten Tangerang tahun 2024. Kemudian kenapa kami melaporkan? Karena ada temuan dari warga Kabupaten Tangerang tentunya untuk menugaskan kepada kami, artinya kami mewakili kepada warga tersebut yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang bahwa mereka menyaksikan, melihat bahwa tolong disampaikan kepada Bawaslu. Jadi kami adalah saya sendiri, ini kami bertiga tidak hanya mewakili tetapi kami adalah warga Kabupaten Tangerang bahwa telah terjadi adanya money politik yang dilakukan oleh salah satu bakal calon bupati Kabupaten Tangerang periode tahun 2024 ke depan. Gitu loh, Bang. Kemudian kami kenapa harus melaporkan? Karena sekarang sudah melek ya semua bisa melihat ingin bahwa pemerintahan Kabupaten Tangerang ini dipimpin oleh pemerintah yang bersih tanpa adanya kolusi, KKN, nepotisme, ya tidak melakukan sebelum waktunya, tidak ada TSM
terstruktur, sistematis dan masif seperti yang dilakukan oleh yang diduga oleh kami adalah oleh bakal calon tersebut. Ya. Jadi ingin kami selaku warga ingin menjadikan Kabupaten Tangerang ini warganya berikut para pejabat yang akan dipilih melakukan politik bersih untuk memberikan edukasi kepada warga masyarakat Kabupaten Tangerang ke depannya. Sebagai contoh, sebagai figur jadikan ke depannya. Kalau seperti demikian maka akan ditiru perilaku yang jeleknya. Maka kalau berperilaku pemerintahan yang akan datang bagus, insya Allah ke depannya kita selaku warga Kabupaten Tangerang akan meniru kebaikan yang dilakukan oleh penghulunya. Demikian dari saya. Bapak yang dilaporkan ini Bang, lokasinya di mana sih? Kecamatan Gunung Kaler ya. Selawe ya. Dugaan pelanggaran seperti apa sih, Bang? Jadi adanya money politik ya yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 September 2023 ya. Yang di 2024 yang dilakukan oleh salah satu bakal calon. Siapa salah satu bakal? Nah, terkait siapa bakal calon tersebut itu sudah kami lampirkan sampaikan hari ini kepada Bawaslu. Artinya rekan-rekan semua silakan menanyakan kepada Bawaslu. Yang dibawa ke Bawaslu. Mengenai alat bukti atau pembuktian itu kami berupa yang kami kirimkan kepada Bawaslu adalah berupa rekaman atau video disertai dengan foto-foto ya yang menguatkan laporan kami tersebut. Bang bisa jelasin Bang isi video itu apa sih Bang? Ya terkait adanya dugaan money politik. Ya seperti pembagian sembako, pembagian uang kepada warga. Padahal ini nomor urut pun belum dilakukan. Masih 10 hari kemudian yang akan datang. Karena untuk nomor urut itu tanggal 23, sekarang kan tanggal 13. Nah kalau logikanya begini, kalau sekarang saja jauh-jauh hari belum ada nomor urut, sudah ada money politik, bagaimana setelah ada nomor urut? Kan demikian, ya. Sekarang penerimaan dugaan pelanggaran dari bakal calon ya, belum calon, dari Madromli dan Irfansyah. Bawaslu menerima hari ini pada tanggal 13 September 2024. Siapa yang melaporkan itu? Yang melaporkan dari warga Kabupaten Tangerang atas nama Deni Mubarak. Nedi Mubarak. Deni Mubarak. Deni Mubarak dari warga Kabupaten Tangerang. Selanjutnya bakal seperti apa? Nanti diinformasikan selebihnya nanti laporan hari ini dikaji terlebih dahulu sama pimpinan. Nanti diinformasikan dalam satu hari ke depan atau dua hari ke depan.